Selamat malam rekan-rekan. Rekan-rekan saya dari Koramil dan kecamatan semuanya. Malam hari ini mohon maaf, sengaja saya apelkan di depan Polsek, yaitu kita sama-sama mendapat perintah dari pimpinan kita untuk melaksanakan operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 malam hari ini di wilayah hukum Kemunjuruk. Nanti informasi dari Pak Imam nanti mungkin dibagi dua, karena ada rekan-rekan kita dari kelurahan ya Pak Imam ya, dari kelurahan, nanti ada yang utara, ada yang selatan, mungkin kami ikut yang selatan aja ya, yang jalan lain itu lama, nanti saya Pak Imam nanti ikut yang utara silakan ya. Di dalam pelaksanaan operasi ini kita tetap menunjuk etika ya, etika sopan santun, tata krama etika. Yang kedua, sasaran kita adalah kerumunan warung-warung yang masih buka, yang sudah melanggar jam operasional. Tapi pada saat nanti penertiban, saya minta nanti kita tetap menjaga sopan santun ya. Apabila kita menemukan warga masyarakat yang tidak menggunakan masker, nanti kita bagi, nanti saya bagi masker dari sini ya, kita bagi-bagi masker. Jadi kita operasi kemanusiaan ini menertibkan kerumunan sekaligus membagi-bagi masker, paham? Paham. Ya. Jadi nanti kita nggak usah terlalu lama, yang penting tempat sasaran. Saya ulangi, tidak usah terlalu lama, yang penting tempat sasaran, pelaksanaannya dengan serius. Ya, saya minta pelaksanaannya yang serius, nggak usah cengeng-cengeng, nanti kita dipoto masuk media warna viral. Ya, kita laksanakan. Selesai, kembali ke... Jadi kita dari tiga pilar Kecamatan Kemunjuruk melaksanakan operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Kemunjuruk. Pak, hasilnya seperti apa sih Pak nih? Jadi memang kita sengaja patroli, apabila kita menemukan kerumunan ya kita bubarkan, yang tidak menggunakan masker kita bagi-bagi masker ya, sekaligus kita mengimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Oh, Pak, ini mengingat COVID di Jakarta semakin meningkat, Pak. Oh, itu harapannya ke warga seperti apa sih, Pak? Himbauannya, Pak? Ya, kita supaya sama-sama kami dari tiga pilar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengikuti disiplin protokol kesehatan untuk menekan peredaran COVID-19 di wilayah Kemunjuruk.